Hari ini izinkan Gareski bercerita tentang seorang anak yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal oleh penduduk langit karena baktinya kepada ayah, kepada ibunya. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu siapa nama anak itu? Siapa? Seorang anak yang kecilnya tangannya penuh dengan penyakit. Tahu kalau gatal-gatal? Dia tidak ada yang tahu siapa dirinya. Mereka tidak mengenal siapa Wais, tapi subhanallah, penduduk langit mengagung-agungkan namanya karena bakti dan sayangnya kepada ibunya. Kalian sayang sama ayah bunda? Mau menjadi penghafal Al-Quran? Mau? Seorang anak yang mempunyai seorang ibu yang sudah tidak bisa mengurat lagi. Seorang ibu yang sudah tidak bisa berjalan lagi karena kelumpuhan di kakinya. Tapi dia memiliki seorang anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama yang selalu diagung-agungkan oleh penduduk langit. Adakah calon-calon di sini Uwais-Uwais baru? Adakah calon nanti teman-teman di sini akan membuat bangga ayah ibunya? Kita akan lihat nanti. Setiap pagi dia selalu membersihkan tubuh ibunya, dipakaikan baju yang sangat indah, dan tidak lupa selalu menyuapinya dan selalu memeluknya. Ditanyakan kabarnya, wahai ibu, adakah yang bisa Uwais bantu? Ibunya hanya tersenyum karena kesolehan anak. Tapi ada satu permintaan ibunya. Ketika dia mendengar tentang seluruh penduduk dunia datang ke Mekah untuk pergi berhaji, dalam hatinya dia ingin sekali pergi ke sana. Ada ibu-ibu yang mau pergi haji, Bu? Ada bunda, ayah, bunda yang nanti diberangkatkan oleh anak-anaknya? Apa kata Uwais ketika dia tahu ibunya ingin pergi ke kota Mekah yang saat itu belum ada kendaraan, belum ada helikopter, belum ada pesawat terbang, belum ada kuda, sangat jauh, adanya unta. Hanya unta yang itu pun Uwais belum memiliki. Apa yang Uwais lakukan untuk mewujudkan mimpi ibunya, ada yang tahu? Dia cium tangan ibunya, meminta berkah di doa restu. Kemudian dia berjalan ke pasar membeli seekor kambing. Tahu kambing? Tahu? 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 Dia beli, kemudian dia angkut ke dalam pundaknya. Dia naik ke atas bukit dan turun bukit menggendong bibinya sampai dewasa. Berbulan lama-lamanya. Sampai dia dikatakan, hei lihat, Uwais telah gila. Hei lihat, Uwais telah gila. Tapi dia tidak mempedulikannya. Yang ada di hatinya ingin mewujudkan mimpi ibu. Sampai selesai hari berbulan-bulan, dia ketuk pintu rumahnya. Tidak ada yang membuka, dia buka pintu. Dilihat ibunya sedang duduk berzikir. Dia cium tangan ibunya dan berkata, wahai ibu, maka engkau Uwais ajak pergi ke kota Mekah untuk berhaji. Apa kata ibunya? Nah, ibu ingin pergi ke haji, tapi dengan cara apa ibu pergi ke sana? Mata ibu tidak bisa melihat, bahkan untuk sekedar berjalan saja ibu tidak bisa. Uwais tersenyum. Dia mengatakan kepadanya dengan meluk ibunya, wahai ibu, Uwais akan
Yaman menyeman ini dari kota Yaman menuju kota Mekah. Allahu Akbar. Penduduk langit pun menyambut Uwais. Pintu langit terbuka mengiringi kepergian Uwais yang menyenong ibunya. Dia pakaikan jubah yang sangat indah. Dia suapi, dia bereskan keperluannya. Apa yang dilakukan? Dia berjalan hari demi hari. Dia suapi ibunya di sela-sela istirahatnya. Dia bela rambut ibunya seperti dulu Uwais kecil dibimbing oleh ibu. Kemudian yang oleh teman-teman di sini sayang sama ayah. Sayang sama ayah. Sayang sama bunda. Kalau hari ini kalian sayang sama ayah bunda, belajar yang sungguh-sungguh. Hafalkan Al-Quran. Seandainya mereka berdiri di sini, melihat kalian belajar dengan sungguh-sungguh di titik desa Bataru, bangga rasanya naik. Seakan-akan kalianlah nanti mutiara-mutiara harapan ayah dan bunda kalian. Hafalan Quran kalian yang akan mengantarkan ayah dan bunda ke surga nanti. Amin ya Rabbal. Kalau nanti kalian masih bertemu dengan ayah, ada di samping kanan kirinya pulang dari acara ini, cium tangan dia. Peluk mereka. Minta maaf kalau suka marah-marah sama mereka. Karena teman-teman kita yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, hari ini jangankan bisa bertemu, bahkan ditemani saja sudah tidak bisa lagi. Mencium tangan ayah dan ibunya sudah tidak bisa lagi karena sudah tidak pernah ada lagi. Bahkan dia ingin buka bersama disiapin makanan pun sudah tidak akan pernah lagi karena ibu dan ayahnya sudah berada di alam yang berbeda. Kalian masih punya ayah bunda, sayang sama mereka. Hafalkan Quran. Kemarin Kereki pulang dari Kalimantan lima kali ke Kalimantan dalam beberapa tahun. Datang pertama masih ada ayah dan ibu Kereki masih bisa berpamitan sama mereka. Pulang dari sana masih bisa membawa oleh-oleh buat mereka. Tahun kedua ditinggalkan oleh ayah Kereki untuk selama-lamanya. Kemarin bulan Februari 2020 ke Kalimantan harus kehilangan ibu. Jadi kalau pulang kemarin dari Kalimantan tanggal 19 sudah tidak bisa bawa oleh-oleh lagi. Ingin sekali seperti kalian hari ini di samping kanannya ada bunda dan ayah kalian. Ingin peluk rasanya. Ingin cium dengan mereka, ingin bilang bu, nanti tolong buatin makanan kesukaan aku ya bu. Rindu akan panggilan sahurnya ketika dulu dibangunkan kak. Tapi hari ini bahkan besok sampai lebaran nanti tidak akan pernah bisa mendengar suaranya lagi. Kalian yang masih punya ayah ibu, sayang sama mereka. Cium sama mereka. Minta maaf kalau pernah menyakiti hatinya. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dia gendong ibunya. Dari kota Yaman yang jauhnya sangat jauh dari kota Mekah. Dia tersenyum menggendong ibunya. Penduduk langit pun mengiringi kepergiannya karena baktinya kepada ibunya. Dia berjalan detik demi detik, menit, hari, bulan. Sampai ibunya mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik. Dia menangis dan berkata, Uwais, apakah kita telah sampai di kota Mekah? Uwais hanya bisa menangis dan berkata, ibunya berkata, nak, sungguh ibu sangat sayang dan bangga punya anak yang berbakti kepadamu. Ibu yang tidak bisa melangkah berjalan, ibu
yang tidak bisa melihat bahkan menyusahkan. Hari ini kau antarkan ibu berkeliling tawaf di kota Mekahmu. Sampai Allah berkata, tidak ada lagi hari itu. Wallahu a'lam, adakah yang lebih berbakti Uwais kepada ibu? Teman-teman, mau mulai hari ini menghafalkan Al-Quran untuk nanti hafalan kalian diberikan kepada ayah dan bunda kalian di surga? Mau? Bu, mau gak punya anak-anak penghafal Al-Quran? Mau gak punya anak yang soleh dan berbakti kepada ibunya seperti Uwais Al-Qarni? Doakan mereka. Teman-teman, kita berdoa yuk. Di hari yang insya Allah penuh berkah ini, di sore hari antara tenggelamnya matahari dan sejuknya udara hari ini, kita mohon kepada Allah. Yuk, teman-teman, kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu jangan kau panggil ayah dan ibu kami sebelum kami meminta maaf kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau masukkan mereka ke dalam api nerakamu yang sangat panas karena kenakalan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan mereka. Berikanlah mereka selalu kemudahan, selalu kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangkan di waktu kecil. Ya Rob, kami mohon kepadamu di waktu yang bertanggung Ramadan ini, mudahkanlah kami dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mudahkanlah kami dalam menghafal Al-Quran ya Allah, agar kami bisa menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Dan kami bisa berkumpul bersama ayah, ibu, kakek, nenek, abu, kakak, dan saudara semua berkumpul di surga-Mu. Amin ya Rabbal. Oke, sesuai janji Kak Reski. Kak Reski mengawali teman Kak Reski namanya Jenjo. Jenjo. Apa lagi? Aku kecepit. Ayo keluar. Itu kepala kamu kecil banget. Bukan, ya. Itu kaki. Nah, teman-teman, nasinya Jenjo. Nah, ini dia nih bonekanya nih. Kek. Apa lagi? Tapi terbalik. Kalau cukup. Ini dia, boleh Kak Reski pakai dulu. Eh, kau kaget gitu kenapa? Kenapa? Pak Erin cantik. Mana? Itu. Yang mana? Yang itu tuh. Itu mah bukan cantik, dia kakak. Panggil kakak. Kakek. Kalau yang di sana tuh bunda-bunda yang pakai lima, kakak-kakak yang cantik-cantik siapa? Mimi. Ya Allah. Kalau hari ini ada ayah bundanya, kasih salam dong buat ayah-ayah bundanya di sini. Salam dari DJ. Bukan salam dari mana, turun dilihatin semua. Salam yang baik tuh. Iya, salam yang baik. Bukan salam yang baik itu maksudnya. Ucapkan assalamualaikum ayah bunda. Waalaikumsalam. Kita gak teman lagi. Kenapa? Itu kata kakak aku gak punya hati. Emang boneka gak punya hati, jangan punya. Hati-hati di dalam. Ya udah kalau gitu, kamu hari ini mumpung ada bunda. Apalagi aku masih sedih. Sedih kenapa? Enggak punya itu. Enggak punya mana? Iya. Ya udah kalau gitu, coba tuh mumpung ada bundanya teman-teman, coba. Bisa nangis gak? Katanya punya hati. Bisa ke. Coba nangis teman-teman. Pak. Bukannya nangis, yang nangis itu dari hati sungguh-sungguh. Gitu ke? Iya, kayak gimana ke? Kayak gitu ke? Nangis itu gitu. Oke. Coba nangis. Oh.
kayak gitu. Perekannya lucu. Ya udah kalau gitu kan. Tapi kita bantuin. Pangeran. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, satu. Aku sayang ibu. Buah, buah. Juga sayang ibu. Ayah. Ibu. Ibu. Tapi di lagunya ayah kan teman-teman ya. Ibu. Emang kata siapa jenjot? Kata Rasulullah. Hah? Apa kata Rasulullah? Sayang ibumu. Terus? Sayang ibumu. Terus? Sayang ibumu. Terus sayang ayah. Sayang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan sayang ah. Beri tepuk tangan dong bu buat jenjot bu. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yaudah kita ulang ya. Oke, kita akhiri. Oke. Satu, satu. Aku sayang ibu. Dua, dua. Juga sayang ibu. Tiga, tiga. Sayang ibu, ibu. Oh, sayang ibu, maaf ya bu. Mungkin maksudnya sayang ibumu. Ibumu, ibumu. Tapi karena boneka bilang ibu. Ini kenapa? Malu. Malu sama siapa? Ibu, ibu. Kenapa? Aku dilihatin. Yang mana? Itu. Ibu yang mana? Itu. Emang kenapa kita harus sayang ibu? Satu. Kenapa? Ibu yang melahirkanku. Kedua. Ibu yang merawatku. Ketiga. Ibu yang menyusuku. Ya udah teman-teman ayah bunda terima kasih mohon maaf. Semangat. 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 Semangat.